بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Wahdahu la syarika lah wa syahdanna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin am ba'at Alhamdulillah kita di malam hari ini majelis ke-18 dalam mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar al Asqalani kita masih di pembahasan mengusap di atas kedua sepatu dan malam hari ini insya Allah kita akan selesaikan supaya di pertemuan akan datang kita masuk di pembahasan pembatal-pembatal wudhu kita baca hadis yang 6 di bab mengusap sepatu dan hadis ke 63 di penomoran hadis yang disebutkan oleh al Imam al Hafidh Ibn Hajar rahmahullahu taala dalam kitab ini kata beliau rahmahullah wa antauban radhiyallahu taala anhu qala Ba'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sariyatan sahu alal asa'ibi Ya'ni al-ama'im Wa tasakhin ya'ni al-khifaf Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud Wa sahahahu al-hakim kata beliau rahimahullah an Sauban dari Sauban. radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata Ba'ata Rasulullah sallallahu alaihi, alaihi wa sallama sariyatan Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa mengirim sariah pasukan perangnya Maka alal Rasulullah memerintahkan mereka agar mengusap di atas asoib asoib yakni al-ama'im, yaitu imamah. Ini sudah lewat. Wat tasahin dan mengusap di atas tasahin. yakni anil hitaf, yaitu patung. Keterangan di sini, di dalam lafat hadis sepatu. Tapi yang diinginkan yang tasahin itu lebih luas daripada sepatu. Karena yakni al khifaf ini keterangan rohi, bukan dari Nabi. Kalau yang dari Nabi, Nabi memerintahkan untuk mengusap di atas imamah dan tasahin. Tasahin itu pengertiannya adalah Kuluma Yusakon al-qadam semua yang bisa menghangatkan kaki. Apakah itu alkitab, sepatu, wal jawarib dan ini maksud dari hadis ini dibawakan dan kaos kaki. Ini tujuan hadis ini dibawakan bukan untuk sepatu. Iya, untuk kaos kaki. Kata beliau rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud dan Abu Daud haul hakim dan disohikan dan sohi menurut al hakim. Sumber hadis sebagaimana yang antum dengar tadi riwayat Imam Ahmad di musnad Imam Ahmad dia jilid lima halaman 281 Abu Daud nomor 146 al hakim jilid 1 halaman 169 derajat hadis sahih Sebagian ulama mendoibkan hadis ini dengan alasan Rasid Ibn Sa'ad tidak mendengar dari Tauban. Sebagian ulama begitu. Alasan mereka doibkan adalah yaitu mengusap di atas sepatu kos kaki ini. Alasan mereka doibkan hadith mengusap di atas kos kaki ini dan di atas imamah karena Rasid Ibn Sa'ad tidak mendengar dari tauban sehingga terputus alasan mereka seperti itu. Dan yang benarnya dia mendengar dari tauban sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Tarikh Al-Kabir, Jilid 3, halaman 292. Iya, yeah, jadi Imam Bukhari punya Kitab Tarikh Sejarah. Iya, yeah, termasuk yang dimaksud di situ, siapa yang mendengar dari gurunya, siapa yang tidak mendengar. Nah, termasuk yang dibahas adalah ini Roshid Ibn Sa'ad apakah mendengar dari tauban atau tidak dari sahabat tauban atau tidak dan Imam Bukhari menerangkan dia mendengar dari tauban sehingga ulama yang mendoibkan tadi berdalil dengan adanya keterputusan di sanatnya itu hilang iya alasan mereka itu dengan adanya keterangan bahwa Rosid Ibn Sa'ad mendengar dari Sauban dan koeda dalam ilmu ini adalah al musribit makodam al manfi yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan daripada yang menafikan. Karena pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Ini yang benarnya insya Allah. Sehingga kita katakan haditnya sahih. Kita katakan haditnya apa? Sahih. Sisa sekarang biografi dari Tauban. Nama beliau adalah Tauban Ibnu Bujudud Abu Abdullah Beliau termasuk penduduk Sarra, yaitu sebuah daerah antara Madinah dan Mekah. Ada namanya Sarra. Iya. Beliau termasuk tawanan perang yang dibeli oleh Rasulullah. Jadi beliau ini adalah termasuk tawanan perang yang di masa Rasulullah SAW. Iya. Dan belum dibeli oleh Rasulullah karena namanya tawanan perang berarti menjadi harta gonimah yang harus dibagi. Nah, ketika itu belum dibagi, maka bagiannya ini dibeli oleh Rasulullah SAW ya, dan Nabi merdekakan. Nabi merdekakan beliau dan terus sauban bersama Rasulullah hingga Rasulullah meninggal. Kemudian sepeninggal Rasulullah, beliau baru pindah ke negeri Syam. Setelah itu, pada akhirnya beliau pindah ke daerah yang bernama Hems dan wafat di sana pada tahun 54 Hijriah. Pada tahun 54 Hijriah. Iya, ini e, eh, Tauban. Adapun fikih hadits pikir hadis ini, satu saja disyariatkan mengusap di atas kedua kaos kaki. Itu tujuan dibawakan karena mengusap di atas imamah sudah lewat, pembahasan kita mengusap juga di atas sepatu sudah lewat. Sisa yang mau disinggung di sini adalah mengusap di atas kaos kaki. Nah, ini hadis jelas, tentunya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengusap di atas asoib watasakin ya imama dan kaus kaki imama dan kaus kaki ini jelas pendalilan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala kemudian hadis berikutnya hadis ke-64 An Umar maqufan wa Anas marfu'an Ida tawab to'ahadukum wala bisa kupaihi palyamsa ma wal yusolli pihima wala yakla'ahuma insya'a illa min janabah. Akhrajahu daru kutni wal hakim wa sohaha. Kata beliau dari Umar secara maukuf. Secara maukuf maksudnya dari perkataannya Umar. Jadi dari Umar secara maukuf maksudnya dari ucapannya dari ucapannya. Wa Anas marfu'an. Kemudian dari Anas secara marfu dari ucapan Nabi. Ini istilah. Kalau bilang mauquf dari ucapannya Umar, kalau dari Anas marfu'an maksudnya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Idza tawaddo'a ahadukum" Apabila ya seseorang di antara kamu berwudu dan dia sedang memakai sepatu, maka hendaklah dia mengusap bagian atas keduanya dan sholat dengan mengenakannya tanpa melepasnya jika ia menghendaki kecuali karena junub. Ini sudah lewat Alhamdulillah bersama kita. Pertama, bolehnya mengusap di atas. Sepatu ini kan jelas. Iya, tidak perlu kita buka. Tidak perlu kita buka sudah lewat itu, iya. Kecuali dari junub, artinya kalau junub ya harus dibuka dan itu juga kita sudah terangkan, iya. Karena belum direwatkan oleh Abdurrokhim dan Al Hakim hadits Sahih menurut Al Hakim sumber hadith hadits ini sebagaimana dikatakan oleh penulis diriwatkan oleh Al Imam Abdurrokhim, iya jilid satu halaman 203. Dan Al-Hakim jilid 1 halaman 181. Derajat hadith sahih. Karena memang walaupun doib tidak ada masalah hadith ini. Karena sudah lewat semua kandungannya. Iya. Yeah. Sahih. Al-Hakim. Cuman Al-Hakim hanya meriwatkan yang marfu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu saja tidak meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab. Kan tadi kan beliau bilang di ini dikeluarkan oleh Al Hakim ad darqutni dan Al Hakim. Seakan-akan dua-duanya meriwatkan dari Umar juga meriwatkan dari A, Anas. Tapi yang benarnya Al Hakim hanya meriwayatkan yang marfu saja dari Anas. Tidak ada dalam riwayat Al Hakim ucapannya Umar ucapannya Umar. Adapun Imam Daruqutni belum merewatkan dua-duanya. Imam Daruqutni belum belum dua-duanya. Jadi derajat hadith sohi hanya itu saja yang perlu kita ingat bahwa hadith ini Al Imam Daruqutni meriwatkannya dari Umar dan dari Anas, sementara Imam Al Hakim hanya merewatkan dari Anas. Hanya meriwatkan dari Anas. Anas. Adapun fikih hadith Pertama, anjuran mengusap di atas sepatu. Ketika bersepatu, hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama. Ini yang saya tambahkan di sini. Kalau masalah mengusap di atas sepatu, kita sudah ulang. Beberapa kali haditnya itu jelas disyariatkan. Cuman para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama. Kita buka sepatu atau mencu dan mencuci kaki atau mengusap di atasnya, kan boleh mengusap di atas sepatu dan sholat dengan menggunakannya, Tidak perlu dibuka, cuman kalau kita bertanya utama apa, lebih utama kita buka baru kita cuci kaki atau kita usap di atas sepatu, ya, ulama berselisih pendapat. Dalam masalah menentukan yang utama, mereka berselisih pendapat. Dalam menentukan mana yang lebih utama, kita mengusap di atas sepatu, atau atas kaki itu, atau kita buka dan kita cuci kaki. Ini mereka berselisihkan, ya. Saya bilang di situ. Maro, mayoritas ulama berpendapat lebih utama mencuci kaki Karena itu asal Itu saja Karena mengusap di atas sepatu kan keringanan Sementara mencuci kaki itu apa? apa? Asal Iya Ini mayoritas ulama Walaupun Di sana Ada pendapat lain dari sebagian salaf Dan dari orang-orang hanabilah yaitu yang berpendapat mengikuti madhab Imam Ahmad, mereka lebih mengutamakan mengusap di atas sepatu saat kita pakai sepatu atau kos kaki daripada mencucinya. Daripada mencucinya. Ini ya pendapat dari sebagian salaf dan orang-orang Hanabilah. Hanya saja kita pilih pendapat jumhur itu lebih utama yang lebih kuat disebabkan itu adalah asal, dan mayoritas juga menyebutkan, "Ya, dalil-dalil dalam hal ini di antara mereka sebutkan adalah utamanya mencuci, karena ada pahala yang didapatkan saat mencuci kaki, tidak didapatkan saat mengusap sepatu. Apa itu? Itu kalau kita mencuci akan keluar dosa bersama tetesan air." Yang pernah kita langkahkan dengan kaki kita, ketika kita mengusap sepatu, Tidak ada itu. Inilah alasan mayoritas, jadi mereka sepakat. Sudah kita bilang itu kan, sepakat bahwa kita boleh mengusap di atas sepatu. Tidak ada perselisihan ini. Yang menyelisihnya hanya orang Syiah dan orang Khawarij, kan? Begitu, cuman mereka berselisih utama mana mayoritas mengatakan utama mencuci kaki daripada mengusap di atas sepatu atau kos kaki. Jadi pilihan lebih utama saja yang diperselisih. Kemudian faedah kedua, bolehnya membuka sepatu walaupun belum selesai masanya. Dan artinya kan kita sudah pelajari sebelumnya. Tiga hari, tiga malam untuk siapa? Musafir. Untuk mukim, Sehari semalam, apakah harus sehari semalam atau hari harus tiga hari tiga malam baru boleh buka sepatu? Tidak, boleh dibuka kapan saja. Tidak ada larangan itu. Tidak ada larangan karena memang jelas sini Nabi katakan kan begitu. Ida tawab doa haduqom, walabi sawupaihi, palyamsah alaihi ma wal yusulipihi ma, walayaklah, walayaklah insya'a digantung dengan kehendak. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, memakai kedua sepatu, hendaklah dia usap di atas keduanya, sholat pakai keduanya, tidak perlu dia membukanya jika dia mau. Artinya, kalau dia mau pakai terus sampai sehari semalam, atau tiga hari tiga malam, tidak ada masalah. Dibaham kan? Tapi kalau dia sahabat, dia mau buka, sehari semalam dia sudah buka. Iya kan? atau dua hari dua malam dia sudah buka. Belum sampai tiga hari tiga malam. Tidak ada masalahnya. Jadi jangan sampai kita berpendapat bahwa kalau sudah pakai sepatu, tidak boleh dibuka lagi. Tidak. Ini kembali kepada kehendaknya kita. Ilamin janabah. Kecuali ya, tentunya dari junub. Kalau junub harus kita buka. Kalau junub harus kita membukanya karena wajib kita mandi. Wajib kita mandi junub. Ini faedah kedua. Cuma ada lanjutannya. Hanya saja wudhunya harus dia perbaharui karena sholatnya tidak sah dengan wudhu sebelumnya. Ini saja yang patut diingat. Maksudnya gini, kita usap sepatu di saat wudhu. Kemudian kita mau masuk masjid, mau sholat, kan pakai sepatu. Tadinya, tapi ternyata kita buka di luar. Harus kita perbaharui wudhu kita. Kalau kita usap di atas kaos kaki. Dan kita masuk masjid pakai sepatu dari tempat wudhu. Bon nanti masuk masjid tidak buka kaos kaki. Maksudnya tidak perlu kita perbaharui. Karena kita usap di mana? Di kaos kaki. Dibaham kan? Kita usapnya di kaos kaki. Tapi kalau kita usap di sepatu, dan saat masuk masjid kita buka sepatu kita, maka perbaharui wudhunya. Perbaharui wudhunya. Ini penting diingatkan. Yang sampai kita sudah ambil keringanan usap di atas sepatu. Kemudian masuk dalam masjid dengan cara membuka sepatu. Tidak sholat menggunakan sepatu. Harus kita pergi wudhu lagi. Perbaharui wudhunya. Karena sholat itu tidak sah dengan wudhu sebelumnya. Karena batalnya wudhu itu dengan membuka sepatu. Ini pendapat mayoritas. Ada di sana pendapat lain. Ada di sana juga pendapat lain yang menerangkan menyelisih itu. Yang menyelisih itu. Ya, seperti yang ya mereka nukil dalam masalah ini katanya wudhu yang diusap di atas sepatu, kemudian seorang membuka sepatunya tidak batal. Tidak batal. Karena kenapa? Kata mereka tidak ada dalil yang mengatakan wudhunya batal. Tidak ada dalil yang mengatakan wudhunya batal. Hanya saja kita pilih pendapat yang ada di buku ini, itu pendapat mayoritas lebih hati-hati. Karena kita nanti kalau buka sepatu, ragu. Batal atau tidak? kita ambil yang lebih hati-hati itu lebih baik daripada kita ragu nanti di sholat kita apakah wudhu kita sah atau tidak apakah wudhu kita sah atau tidak iya ya Rahim. kemudian berikutnya hadit ke 65 kata beliau rahimahullahu taala wa an abi bakrah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam Anahu rakhasa lil musafir thalathata ayyamin wa layaliyahunna wa lil yawman wa laylah idha tatahara falabisa khufaihi ayyam sah Ini sudah lewat fikirnya. Alhamdulillah. Kata beliau dari Akhara Jahuddar Qutni wa sahaw ibn Khuzaimah dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda bahwasanya Beliau berkata bahwasannya beliau memberikan keringanan untuk musafir tiga hari tiga malam untuk mukim sehari semalam. Kalau dia bertoharoh, kemudian memakai kedua sepatunya untuk mengusap di atas keduanya. Ini sudah jelas ya, ini sudah lewat bersama kita bahwa seorang boleh mengusap di atas sepatu ketika batal wudhunya dengan syarat sebelumnya dia sudah berwudhu diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah sumber hadis hadis ini diriwatkan oleh Al Imam Ad-Darqutni ya jilid 1 halaman 194 Ibnu Khuzaimah jilid 1 halaman 96 derajat hadis hadis ini dhaif dhaif dalam sanatnya terdapat rawi yang bernama Muhajir Ibnu Maklab padanya terdapat kelemahan tapi bisa dinaikkan derajat Hasan dengan pendukung-pendukung yang telah berlalu bersama kita kan sudah lewat bersama kita kan ya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengusap di atas sepatu sehari semalam kalau mukim tiga hari tiga malam kalau musafir jadi kita tidak perlukan hadit ini fikih hadit ya fikih hadit Adapun biografi Abu Bakroh karena belum pernah lewat nama beliau adalah Nufai ibnu Masroh. Abu Bakroh. Beliau wafat di Basro tahun 51 atau 52 Hijriah. Diperselisihkan tahun wafat beliau. Ada mengatakan 51 Hijriah, ada mengatakan 52 Hijriah. Ini Abu Bakroh. Dan Abu Bakroh ini eh, sebenarnya sama dengan Tauban dalam sejarahnya. Cuman tadi saya baca belakangan baru belum dimasukkan. Sama dengan sejarahnya Tauban. Belum termasuk budak. Tawanan perang kemudian dimerdekakan. Dan saat dia di Basroh, saya baca biografinya saat tinggal di Basro, dia memiliki keturunan yang banyak. Banyak sekali anaknya. Abu Bakro ini. Dan anak-anaknya lah yang menjadi penguasa di ya yang ditun, ditunjuk menjadi pemimpin waktu itu di negeri Basra di negeri Basra fikih hadis fiki hadis fikih hadis ini telah berlalu bersama kita kita tidak perlu lagi ulang karena memang juga hadis do'if. memang juga hadis do'if. kemudian hadis berikutnya hadit ke-66 dan ini hadit terakhir di dalam masalah mengusap di atas kedua sepatu atau kos kaki kata beliau an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu alal kufain qala na'am qala yauman na'am. na'am. wa na'am. Nah. Kalau nanti seandainya hadith ini sahih, maka ini akan membatalkan apa yang kita uraikan dari pekan lalu sampai pekan ini. Yaitu tiga hari tiga malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Kata bola akhara Abu Daud, Kata beliau dari Ubay ibn Imarah. Radiyallahu anhu qala. Ya Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah. Amsahu alal kufain. Bolehkah saya mengusap kedua sepatuku? Itu di atas kedua sepatu. Qala Nabi berkata, Naam, iya. Qala yauman, sehari, kalau naam kata Nabi iya. Kalau wayumain dua hari. Kalau kata Nabi naam iya. Kalau wa tiga hari. Kata Nabi kalau iya. kata Nabi iya. naam wama iya. Kata Nabi iya. Dan berapapun kamu kamu mau. Ini masalahnya di sini. Nabi menjawab iya boleh dan sekehendakmu. Artinya Mumpah hari silakan, lima hari silakan, enam hari silakan. Hadit ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan menyatakan bahwa hadit ini tidak kuat. Jadi Imam Bukhari, Imam Abu Daud mengatakan hadit tidak kuat. Sumber hadit, hadit ini riwayat Imam Abu Daud nomor 158. Derajat hadit doik. Bagaimana dikatakan oleh Abu Daud sendiri. Jadi Abu Daud sendiri itu punya koedah. Kalau dia belum diam, berarti hadith itu sahih. kalau dia komentari, do'if. Jadi Abu Daud bilang, mengatakan bahwa hadith ini adalah hadith yang tidak kuat. Dalam sanatnya terdapat Abdurrahman Ibn Razin, Ibn Razin, dan Muhammad Ibn Yazid. Keduanya majhul hal. Tidak diketahui keadaannya keduanya majhul hal dua orang cacatnya ada dua rawi yang menjadi cacat dalam hadis ini berkata al Abu ibnu hajar penulis sendiri penulis bulughul maram Iya. pada sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal dan terdapat kegoncangan rawi yang tidak dikenal tadi itu yang disebutkan Alimah menawa wirahmallahu ta'ala berkata lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Di sepakat ahli hadis bahwa hadis yang ada di hadapan kita ini bahwa kita boleh mengusap sepatu sehari, dua hari, tiga hari dan seberapa hari pun yang kita mau. Hadis ini lemah kata Imam An Nawawi lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Berkata Imam Al Bukhari Al Imam Ahmad berkata belum menukil ucapan Imam Ahmad Karena Imam Ahmad guru dari Imam Bukhari perawi perawinya tidak dikenal perawi perawinya tidak dikenal berkata Al Imam Kutni, sanat ini tidak sahih sanat ini tidak sahih adapun biografi Ubay ibnu Umarah karena baru lewat boleh adalah Ubay ibnu Umarah al Ansari saya tidak tahu kapan belum wafat tidak tahu kapan belum wafat fikih hadith, hadith ini tidak sahih dan bertentangan dengan hadith-hadith yang telah lewat. Kalaupun sahih, anggaplah sahih, maka bisa dikompromikan. Maksudnya adalah sehari, eh, dua hari, tiga hari, maksudnya untuk musa, musafir. Adapun untuk mukim, hanya boleh sehari semalam itu dikompromikan dengan hadits yang sohi kalau seadanya sohi tapi kalau karena dia doib maka selesai tidak kita pakai kita cukup menggunakan hadit-hadit yang sohi sebelumnya yang sangat jelas mengatakan bagi mukim sehari semalam bagi musafir tiga hari tiga malam itu lebih jelas dan lebih sohi nah, selesai Pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Nah, setelahnya masuk ke bab 6, ya, pembatal-pembatal wudhu. Ini insya ta'ala kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu pembahasannya. Kita lihat pertanyaan, kemudian sambil kita tunggu adan. Sini ada pertanyaan, apa hukumnya membaca novel yang berisi cerita tentang indahnya percintaan antara dua insan, yaitu antara laki-laki dan wanita. Ya. Membaca kisah apalagi novel itu hanya cerita kosong ya tidak ada manfaatnya untuk kita. Lebih bagus kita baca Siro Nabawi. Iya, lebih bagus kita membaca Siro Sahabat. Siro dari Sahabat. Siro dari Sahabiat itu lebih bagus. Karena itu cerita nyata. Ya cerita nyata. Adapun novel kadang tidak ada kejadian, tapi dia buat-buat. Bagaimana supaya tertarik? Bagaimana supaya tertarik? Iya, itu membuang-buang umur saja, membuang-buang umur saja. Wallahualam. Bagaimana caranya atau tips menghentikan atas kecanduan sosial media seperti Facebook dan lain-lain? Ya, gampang sebenarnya kalau mau sederhana. Hapus semua tadi itu. Iya. Hapus Facebooknya. Dan yang lain-lainnya. Iya. Itu sebab. Yang pertama. Karena kalau masih ada itu. Walaupun kita berdoa kepada Allah. Susah. Tangan tak akan gatal lagi. Dutindis, jadi hapus dulu. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari media sosial tadi yang kita mau tinggalkan. Setelah itu juga kita harus niat baik, niat ikhlas kepada Allah kita meninggalkan itu karena membahayakan diri kita, menyibukkan waktu kita misalnya. Kita berniat tinggalkan karena Allah. Dan kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan menggantikan dengan kesibukan yang lebih baik. Karena mantaru kasihan lillah, awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Daripada yang dia tinggalkan itu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Itu yang bisa dilakukan, iya, <clears throat> yeah. wallahualam. Apakah wajib berwudhu lagi ketika hendak ingin sholat? Ketika ingin hendak sholat. Yang mana sebelumnya sholat mengenakan sepatu. Tanpa ada pembatal wudhu pada jeda waktunya. Catatan misalnya dalam keadaan safar. Sholat yang kedua mengenakan sepatu lagi atau kos kaki. apa wajib wudhu lagi ketika hendak ingin sholat yang mana sebelumnya sholat mengenakan sepatu tanpa ada pembatal wudhu pada pada jeda waktunya jadi maksudnya tadi dia sudah wudhu mengusap di atas sepatu kemudian dia sholat datang lagi waktu sholat kedua ya begitu ya belum batal wudhunya apakah harus wajib wudhu lagi atau tidak? Tidak. Ketika kita wudhu belum batal, tidak wajib wudhu. Tidak wajib kita memperbaharu wudhu ketika wudhu kita tidak batal. Ketika wudhu kita tidak batal. Karena mengusap di atas sepatu, boleh melaksanakan lebih dari satu sholat. Mengusap di atas sepatu, itu boleh <tuh> melaksanakan apa? Beberapa sholat. Iya, bukan dibatasi satu kali usap satu sholat. Nda, boleh kita, iya, menggunakannya dalam beberapa sholat yang penting tidak batal. Apakah sholat dua rakaat sebelum subuh bisa diganti setelah subuh? Bisa kalau kita ada udur dalam hal tersebut dan biasa melaksanakannya. Ketika kita sudah rutin dua rakaat sebelum subuh, kemudian kita ketiduran qadarullah misalnya, akhirnya komat kita terbangun. Boleh kita ganti setelah sholat subuh. Boleh kita ganti setelah sholat subuh. Allah alam. Jika kita melanggar sumpah, lalu kita membayar kafarah, lalu kita langgar lagi, apa kita bayar kafaro lagi? Tergantung kalau kita sudah bersumpah lagi. Kalau kita tadinya sudah bersumpah, kemudian kita langgar. Kemudian setelah itu kita tidak sumpah. Cuma kita langgar. Tidak wajib. Kan kita sudah batal sumpah pertama. Dengan kita batalkan tadi dan kita sudah bayar kafaro. Adapun yang berikutnya, kalau kita bersumpah lagi, kemudian kata Allah, kita batalkan lagi, ya wajib kita bayar. Wajib kita bayar lagi kalau kita melanggarnya. Wallah Jika kita mengusap di atas sepatu, terus kita membukanya, maka wudhu harus diperbaharui di, jika ingin sholat. Dan, dan jika kita memakai kembali sepatu kita, apakah wudhu kita tadi kembali teranggap dan bisa dipakai sholat dengan memakainya? Iya. Jadi kalau kita berwudhu kemudian pakai sepatu, Ya kan, dan sholat dengan menggunakannya tidak apa-apa. Yang masalah tadi adalah kita berwudhu kemudian kita usap di atas sepatu. Mau sholat kita buka, itu batal. Itu batal. Adapun sebaliknya kita wudhu dulu, baru kita pakai sepatu dan sholat menggunakannya tidak masalah. Tidak masalah, wallahualam. Apa alasan atau faedah hadith doib disebutkan di kitab para ulama? Contoh di kitab ini supaya kita tahu itu doif. faedahnya supaya diterangkan bahwa ini hadith doif. Karena rata-rata para ulama menyebutkan hadith doif untuk menjelaskan kalau itu doif. Adapun hanya disebutkan tanpa diterangkan kalau itu adalah doif, maka itu nanti akan membuat orang awam pakai padahal doif. Dia tidak tahu kalau itu doif. Jadi rata-rata disebutkan seperti tadi. Boleh sebutkan hadith Abu Daud tadi. Dan Al-Hafidh benar-benar Hajar terangkan, Abu Daud bilang tidak tidak kuat. Itu fungsinya. Supaya nanti ada orang berdalil dengan itu, kita tahu. Itu do'if. Yang kita pakai itu adalah do'if. Apakah doa setelah bertayamum sama dengan doa yang orang selesai berwudu? Tidak ada dalilnya terkait dengan doa setelah bertayamum Wallahalam Tidak boleh kita kiaskan hal yang berbeda. Karena ibadah itu tauqifi tidak kias. Iya. Yeah. Tidak bisa kita samakan antara wudhu dengan tayamum. Karena wudhu itu mengusap. Sementara eh wudhu itu mencuci, tayamum adalah mengusap. Sehingga beda. Kalau beda maka tidak bisa disamakan. Wallahalam Apa Ustaz mohon nasehatnya bagi penutur ilmu yang suka menonton anime dan musik suka dan masih suka dengan musik. Nasehatnya adalah bertakwalah kepada Allah, ya gunakan umurmu dalam hal yang bermanfaat. Apalagi musik, musik itu tidak ada silang pendapat akan diharamkannya. Musik itu haram. Ya, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi Wassalam, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan diharamkan oleh Al-Qur'an dari silam pendapat tidak boleh kita dengar yang haram tidak boleh kita mendengar sesuatu yang haram ya apalagi yang disebutkan adalah penuntut ilmu ya bisa saja kita sulit paham sulit dengar hadis sulit menghafal itu karena kita melanggar, kita mendengarkan yang hal-hal yang haram. Kita mendengarkan hal-hal yang haram. Al Imam Syafi'i rahmahullah belum mengeluh kepada gurunya Waki rahmahullah tentang sohib jeleknya hafalannya. Tidak kuatnya dia menghafal. Maka gurunya berkata innal, ilm, innal ilma nurun wa nurullahi la asin. Ilmu itu kan cahaya dan cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Iya, maka bertakwalah kepada Allah. Iya. Kalau kita penutut ilmu tinggalkan hal-hal yang melalaikan apalagi haram yang melalaikan saja ditinggalkan. Apalagi yang haram. Wallahualam. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana jika kita memiliki lima orang lima orang tua? Apakah kita harus berbakti kepada kelimanya atau hanya kedua orang tua saja? Apa maksudnya? Ada orang punya lima orang tua. Oh, satu bapak, empat ibu ya. Itu maksudnya. Kelima toh. Kan tidak mungkin dia punya lima orang tua, maksudnya kelima-limanya bapak ibunya. Mungkin ini adalah dia punya bapak dan punya berapa? Empat ibu. Gitu mungkin. Siapa punya ini? Mana-mana? Yang jalan? Ah, saudara. Jangan dulu duduk. Oh, dia pergi baru bertanya. Apa maksudmu ini? Lima orang tua? Oh, begitu. Tapi hayalan hayalan kan kita bilang misal misalnya kita punya satu bapak atau empat ibu maksudnya hayalan tak tahu ini nyata hayalan Ay, nanti pi nyata pe. hayalan datang tanyakan sini hmm, mau lagi ngebual novel <tong> Jadi dia mau buat novel cerita bagaimana kalau punya satu ayah, empat ibu. Menghayal. Hmm. Nanti, Bi, kalau terjadi. Kalau bapak tak menikah empat, tanyakan. Nah, ah, kasih tahu bapak, mau cepat-cepat menikah empat. Bapak ini tanya, Ki. Menghayal ditanya di sini. Hmm. Alhamdulillah. Jadi dia sudah bertanya, bagaimana berbaktinya. Nanti, Bi. Alhamdulillah. Hmm. Apakah boleh menjamak dan mengkosor solat sebelum bersafar? Menjamak boleh, kosor tidak. Jadi Nabi itu kalau belum bersafar setelah duhur, maka belum akan majukan asar di waktu duhur. Artinya solat duhur dua empat rokaat sama imam mukim, kemudian belum majukan asar ke waktu duhur empat rokaat. Jamak sempurna karena jamak kosor itu boleh kalau sudah di perjalanan. Jamak kosor boleh di perjalanan. Jadi kalau kita bertanya apakah boleh menjamak? Boleh. Mengkosor? Tidak boleh. Karena kosor itu khusus safar. Bukan sebelum safar. Bukan sebelum safar. Itu Allah alam dan dua-duanya disepakati. Tidak ada silam pendapat. Kalau kita sedang safar, boleh kita jamak kosor. Tapi, kalau kita belum berangkat safar, akan safar, maka boleh kita jamak sempurna. Tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Wallahualam, kita adan dulu. Baik, kita lanjut lagi di sini. Ada pertanyaan saya akhwat, saya masih bingung dengan wudhu yang mengusap kepala ke belakang. Apakah wudhu saya sah jika saya mengusap kepala ke belakang saja tanpa ke depan lagi dan langsung ke telinga? Kalau kita tanya sah, sah. Wudhunya sah. Seorang mengusap kepala itu hanya ke belakang, kemudian lanjut ke telinga, sah. Cuman dia tidak, dia menyelisih sunnah. Sunnahnya itu kan Jalankan ke belakang, kemudian kembalikan ke depan. Kembalikan ke, ke depan, baru lanjut ke telinga. Sunanya seperti itu. Ya, jadi kalau kita bertanya sah, enggak wudhu sah. Tapi kita menyelisih ya Jadi sebenarnya itu bagi laki-laki dan perempuan. Cukup jalankan ke belakang. Tidak perlu dia ikuti rambutnya sampai ke bawah. Tidak perlu sampaikan kepada bagian leher belakang. Tidak. Cukup dia jalankan ke belakang sampai tempat tumbuhnya rambut. Kemudian kembalikan saja tangannya ke depan. Tanpa rambutnya diangkat. Tanpa rambutnya diangkat. Karena kan yang penting dia usap kepalanya bukan rambut. Bukan rambut. itu sunnahnya begitu. Dijalankan ke belakang kemudian ke depan lagi baru lanjut telinga. Tapi wudhunya sah orang mengusap kepalanya hanya ke belakang, wudhunya sah. Pertanyaan kedua, saya mempunyai saudara di Jepang. Susah untuk sholat Jumat, Ustaz. Selalu mengganti dengan sholat duhur. Apakah tidak apa-apa, Ustaz? Apa menjadi dosa? Ya. Nantinya Nah, pertama kalau saudara kita di Jepang dan dia adalah tidak niat tinggal di Jepang berarti kan musafir musafir tidak wajib jumat musafir tidak wajib jumat itu yang dipahami dan kalau tidak wajib jumat berarti tidak berdosa tidak berdosa cukup dia sholat duhur bahkan boleh dia jama dengan asar boleh dijama dengan asa. iya. Dan kalau dia niat mukim di Jepang bukan karena pekerjaan memang dia mau tinggal di sana, maka berdosa kalau dia tidak sholat Jumat. Wajib mereka adakan Jumat walaupun bukan di masjid, mereka hanya tiga orang misalnya, dia adakan Jumat. Yang penting ada khotib. Tidak harus berceramah panjang, cukup dia sebut nasihat takwa, sholawat kepada Nabi, kemudian sebutkan satu ayat, dan dia tutup, sah khutbah. Karena khutbah itu tidak harus panjang. Boleh satu ayat, satu hadis jelaskan, kemudian duduk, berhenti, naik lagi satu, berdoa, selesai. Iya, tidak harus orang khutbah itu panjang. Bahkan seorang yang paling bagus dalam khutbah adalah yang pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Jadi, itu yang dilihat dari penanya, apa yang dia maksudnya nih di, di Jepang, apa hanya kerja, musafir, atau dia tinggal di Jepang sebagai mukim. Bagaimana seni bicara ke pemimpin? Bagaimana seni bicara ke pemimpin dalam kurung suami? Berarti istri ini ya. Salahkah saya jika saya sedikit tegas ajak ajak ke suami ke majelis ilmu minimal sekali sepekan rutin agar beliau tahu halal haram sedikit tegas karena lima tahun suami punya masalah tapi tetap belum ke majelis ilmu. Karena kunci Allah urai masalah adalah ilmu. Suami bukan malas <tapi>, tapi sibuk dengan pekerjaannya. Masya Allah kalau kita tahu seninya, ya kita yang tahu itu. Karena kita yang tahu sifat somita yang hidup bersamanya, tidak bisa saya kasih tahu. Iya, nanti kalau saya kasih tahu caranya, ternyata cara saya tidak cocok dengan sifat somita. Iya, itu masalah karena ya beberapa kasus ternyata memang ya istri leng tahu kapan suami itu mau mendengar, kapan suami itu mau mendengar. Ada suami mau mendengar kalau lagi diajak makan. Ada suami mau mendengar kalau sudah melihat hasil transferan. Ada juga suami yang mendengar saat berhubungan badan begitu. Saat berhubungan badan baru dia dengar istrinya. Selain itu tidak. Dia tembangkan. Ada begitu. Jadi kita yang tahu itu di mana titik suami itu, itu bisa mendengar nasihat. Saya cuma bisa kasih tahu bahwa kalau kita menasehati suamita adalah karena niat ikhlas menginginkan kebaikan untuk suami. Dan kita keluarnya dari hati. Karena apa yang keluar dari hati itu akan masuk ke hati. Bukan marah-marah di mulut. Kalau marah-marah di mulut maka akan mendapatkan juga penolakan dari mulut. Tapi kalau kita nasehati dari hati, ikhlas, menginginkan kebaikan untuk suami. Insya Allah. Iya dia akan terima itu. Dia akan terima itu wallahualam. <tuh> Apalagi ini terkait dengan ajakan untuk belajar. Untuk belajar. Dan harus kita pahami orang itu bisa datang belajar kalau dia dapat hidayah. Jadi kalau kita memang mau menasehatinya untuk datang belajar, betul-betul harus karena Allah. Karena kamu tidak bisa tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah Sungguh kamu tidak akan bisa berhidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendakinya. Makanya kalau berupa perkara dunia kan biasa-biasa saja. Tapi kalau masalah agama harus memang karena Allah ikhlas. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Kita mau kasih tahu orang sesuatu harus memang karena Allah. Tidak boleh kita setengah-setengah. Ya, misalnya saya mau menyampaikan sesuatu karena saya digaji. Oh itu tidak sampai ilmunya. Tidak mungkin walaupun saya capek berteriak. Tapi kalau saya mengajar karena mau dapat gaji. Tidak mungkin sampai. Tidak mungkin orang paham. Banyak orang saya belajar ini begini begini tapi saya tidak paham. Bisa saja karena niat yang menyampaikannya salah. Dia ke situ karena mau mendapatkan misalnya amplop. Ya sudah, dapat amplop yang hadir tidak dapat apa-apa. Karena memang menyampaikannya karena itu. Karena itu. Jadi bisa dari ustadznya tidak salah niat atau bisa saja dari yang belajar salah niat. Dia datang belajar misalnya karena dipaksa oleh orang tuanya. Datang belajar karena dipaksa oleh suaminya. Datang belajar karena dipaksa oleh istrinya misalnya. Sudah, tidak dapat juga apa-apa. Jadi bisa salah niat ustadz, bisa salah niat yang datang belajar. Nah, sama juga dengan kita. Semua dalam kehidupan itu begitu kalau dalam masalah nasihat. Karena kadang kita menasehati seseorang... ...bukan untuk menginginkan kebaikan untuknya. Tapi ingin membongkar aibnya. Oh, ini masalah dalam niat akhirnya aibnya saudara terbongkar, saudara itu juga tidak mendengarkan apa yang kita bilang. Seperti kejadian banyak sekarang, orang mau menasehati saudaranya, malah status di WA. Ini kan membongkar aib. Tadi itu saudara itu hanya kita yang tahu masalahnya, akhirnya karena kita berstatus, ditahu oleh banyak orang. Itu kan membongkar aib. Saudara kita tambah jauh, karena kita salah. Ya nah, sama, semua begitu. Apalagi masalah suami, istri masalah suami istri. Iya, wallah Saya sedang berputus asa dengan masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Benar-benar terasa buntu dan seperti tidak ada solusinya. Saya pesimis, tidak semangat dan ragu bisa Urai masalah ini, mohon nasihatnya, Ustaz agar saya tidak stres. Masya Allah, iya, yeah. uh, tentunya kita dalam kehidupan ini, semua kita punya masalah, semua kita punya ujian, semuanya begitu, cuman semua masalah yang Allah berikan kepada kita itu kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mungkin menguji kita di atas yang kita tidak mampu. Pasti kalau kita dikasih ujian, hal itu mampu. Kita tahan. Masuk mampu kita tanggung. Tidak mungkin Allah uji yang membuat kita putus asa. Itu dulu yang pertama. Kemudian Iya. Karena penanya meminta nasihat untuk hal tersebut supaya tidak stres. Iya, nasihat tentunya yang paling bagus di sini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat masalah, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa semua masalah kita akan terurai. Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Itu kan makna takwa, rajin beribadah, dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa. Kapan kita bertakwa kepada Allah, maka jalan keluar itu akan datang untuk kita. <tuh> Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya. Jangan keluar dari semua masalahnya dan akan dimudahkan. Ja min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan perkaranya mudah. Akan dimudahkan. Iya. Tidak boleh kita lagi ada masalah. Kita menjauh dari Allah. Kita harus tambah dekat kepada Allah. Supaya kita dapat jalan keluar dari masalah kita. Itu hal pokok. Hal yang pokok. Yang kedua, kita banyak istighfar. Sambil kita bertakwa kepada Allah, kita lakukan perintah, kita tinggalkan larangan. Kalau kita terjatuh, terjatuh kita beristighfar. Karena kalau kita beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bahwa kita akan diberikan kelapangan dalam segala hal. Dalam segala hal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan wasiat Nabi Nuh kepada kaumnya. Kultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan beristighfarlah kepada robmu Yaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Beristighfarlah kepada robmu Sungguh dia itu maha pengampun. Setelah itu disebutkan keutamaannya. Yurusilis sama alaikum wa yumdidukum bi wa Iya. Kalau kita beristighfar, kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan memberikan kelapangan kepada kalian berupa harta dan anak keturunan. Ini diantara yang disebutkan. Diantara yang disebutkan. Wallahu alam. Bagaimana sikap seorang istri jika ada tamu yang bukan mahram suami yang tinggal serumah di mana beberapa tamu wanita tersebut tidak berhijab syar'i dan berpakaian seksi dan tamu laki-laki juga bukan mahram istrinya. Mereka tinggal bertamu satu bulan. Ah, satu bulan tidak bertamu ini. Ini mau kontra. Iya yeah. bertamu itu hanya tiga hari. Setelah tiga hari tidak boleh itu lebih. Ya yeah. seorang harus paham jangan manfaatkan rumah gratis. Ya yeah. bertamu itu hanya tiga hari. Setelah tiga hari kita harus cari kontrakan. Ini menyusahkan. Pantasan ini bermasalah. Suami yang izinkan tinggal karena tamu laki-laki tersebut ada bapak angkat suami. Tidak boleh begitu. Kalau memang mau ia melayani tamu, mau melayani ikan adiknya ini, misalnya ada dari bapak angkatnya, dia harus carikan tempat lain. Sewakan hotel, sewakan kontrakan. Tidak boleh dia siksa istrinya di dalam. Nanti istrinya kasihan. Pakai cadar keluar rumah, ke dalam rumah, sebulan. Nah, kalau kita tidak merasakan itu, coba kita pakai cadar. Coba kita rasakan bagaimana istri kita itu dalam rumah luar rumah pakai cadar. Iya, ndak boleh begitu. Ndak boleh kita menerima tamu yang akan menyusahkan istri kita dalam waktu yang lama. Makanya tamu itu tiga hari kewajiban untuk melayaninya. Kalau sudah lewat dari situ ndak wajib. Istrinya boleh ndak layani. Boleh istrinya yang ndak layani tamunya itu karena bukan lagi tamu. Bukan lagi tamu. Menjelas kita sebagai suami harus menjaga istri kita. Jangan sampai karena kita punya prinsip saja kita harus berbuat baik kepada orang, tapi istri kita ya buat tersiksa ndak boleh kita berdosa kepada istri kita kalau hal tersebut. Wallahala. Apa hukumnya Ustaz, jika kita dapat uang dari hasil konten dakwah TikTok? Instagram dan Youtube. Apakah bisa digunakan atau tidak? Bisa. Kalau kita dapat bisa digunakan. Yang penting konten dakwah. Dakwah yang di sini ya dibilang mubah. Iya. Bukan konten maksiat. Bukan konten maksiat. Boleh digunakan. Boleh digunakan. Yang tidak boleh itu kalau kontennya maksiat. Pergi joget-joget depan TikTok. Bawa dapat uang. Haram. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh di makan. Iya. Kemudian berikutnya bagaimana kalau kita sholat sunnah terus besar suaranya lalu kita yang sholat merasa terganggu. Apakah yang mengaji itu termasuk dolim? Dolim itu membahayakan orang lain. Kalau itu mengganggu orang lain, tidak boleh kita lakukan. Apakah ada dalil yang sahih terkait wanita yang ingin mandi wajib atau suci dari haidnya? Itu minimal menunggu selama 24 jam. Contoh, dia telah haid selama tiga hari. Dan di hari keempat darah haidnya tidak keluar. Apakah harus menunggu 24 jam berarti di hari kelima? Baru mandi wajib atau bisa mandi wajib di hari keempat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi masalah mandi wajib itu terkait dengan darah. Bukan mah harus menunggu 24 jam. Kapan ada darah keluar maka kita belum suci dan belum saatnya mandi wajib. Tapi kapan sudah suci? Artinya sudah keluar tanda suci, cairan yang berwarna putih, tidak ada lagi warna keruh, tidak ada lagi coklat. Maka kita sudah suci, wajib kita mandi wajib. Tanpa menunggu 24 jam. Atau suci yang kedua, seorang perempuan kan kadang sucinya keluar cairan. Kadang juga ada perempuan suci adalah bukan karena cairan yang keluar, tapi kering tempat keluarnya. Nah, Nabi SAW menghukumi seperti itu. Kalau telah suci, telah kering tempat keluarnya darah, dia masukkan kapas misalnya. Di tempat keluarnya darah dan tidak ada lagi kotoran, maka dia telah suci. Wajib dia mandi, wajib dia sholat. Tidak boleh dia tunggu 24 jam. Tidak boleh dia tunggu 24 jam. Tidak ada dalil yang harus tunggu 24 jam. Bahkan yang wajib adalah mandi saat suci. Iya. Mandi saat suci. Kata Nabi SAW kepada seorang yang tanya. Iya. Tentang darah haidnya itu. Iya. Orang keluar terus darah haid. Keluar terus darah istihadah. Dan akan datang pembahasannya bersama kita nanti. Di bab haid. Nabi hanya mengatakan kamu tidak boleh sholat selama kebiasaan haidmu sebelumnya. Ya, yeah. kalau sudah selesai maka kamu cuci tempat keluarnya dan kamu mandi. Kamu mandi. Jadi kapan sudah selesai darahnya sudah selesai? Tidak perlu dia tunggu 24 jam. Tidak perlu dia tunggu 24 jam. Iya, yeah. tidak ada dalil hal tersebut. Wallahualam. Apakah termasuk perbuatan baru dalam agama dengan berdoa terus setiap sudah azan. Iya, tidak termasuk. Karena antara azan dan ikhomah adalah waktu mustajabah. Kalau ada orang berdoa, situ dengan dalil itu bukan perbuatan baru. Tolong bagaimana cara menghilangkan subhat jeberiah pada perkara tidak adanya masyiah bagi makhluk. Iya. Caranya belajar terkait dengan takdir. Susah. Kalau kita mau keluar, apalagi subhat itu sudah ada di dalam. Keyakinan, ya masalah tidak adanya ah tidak adanya kehendak bagi hamba. Kita belajar terkait dengan, khususnya terkait dengan takdir dan belajar secara umum terkait dengan akidah yang benar. Akidah yang benar, akidahnya ahli sunnah. Waljama'ah hamba punya kehendak, cuman kehendaknya hamba dibawa kehendaknya Allah. Dibawa kehendaknya Allah. Artinya kita ini punya kehendak, punya keinginan, punya keinginan. Hanya saja keinginan kita ini bisa terwujud atau tidak bisa kalau bertepatan dengan keinginan Allah. Jika Allah inginkan, kalau Allah tidak inginkan, maka tidak bisa kita dapatkan walaupun kita ingin. Karena hamba ini mukhayyar wa musayyar kita ini sebagai hamba keyakinannya ahli sunnah wal jamaah kita ini mukhoyar diberikan pilihan oleh Allah ini baik ini tidak baik diberikan pilihan diberikan pilihan tapi kita juga adalah musayyar kita akan berjalan pilihan kita nanti adalah sesuai dengan yang Allah pilihkan jadi kita memiliki kehendak keinginan keinginan kita akan bisa kita wujudkan kembali kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallahalam <tuh> Untuk bersabar satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Kapan dihitung apakah ukurannya dihitung satu hari satu malam mengusap kup atau imama. Kalau imama tidak. Imama kan tidak ada bilangan sehari semalam. Sepatu saja ini. Ukurannya adalah kita berangkat satu hari semalam itu kan 24 jam itu safarnya itu safarnya cuman mulai kapan kita hitung ada mengatakan mulai usap ada mengatakan mulai hadas sudah lewat itu kan di pertemuan sebelumnya bagaimana cara agar kita tenang karena takut akan Bagaimana cara agar kita tenang? Karena takut akan amalan kita tidak diterima. Bagus, ini alhamdulillah. Iya, orang harus memang selalu begitu, harus selalu khawatir amalan tidak diterima. Iya, dan tentunya kita juga berharap diterima. Tidak boleh merasa aman kalau sudah beramal, sudah selesai. Harus ada takut, jangan sampai tidak diterima. Kita baca lagi satu. Pertanyaan satu. Izin bertanya Ustadz, apakah akwat wajib menggunakan kaos tangan? Tergantung. Kalau tidak ada menutupi kecuali harus kos tangan, wajib. Tapi kalau jilbabnya sudah menutup, tangannya tidak wajib. Kan tergantung. Karena tangannya akhwat, aurat. Tangannya akhwat, aurat. Kalau jilbabnya sudah panjang, menutup tangannya, tidak wajib pakai kos tangan. Tapi kalau tidak menutup, akan tersingkap tangannya, wajib dia pakai. Karena wajib dia menutup auratnya. Apakah ada kitab kumpulan hadis do'if? Ada, bisa kita baca kitabnya Syekh Al-Bani, silsilah do'ifah, itu yang paling banyak. Itu yang paling luas kitabnya. Silsilah do'ifah, kumpulan hadis-hadis do'if. Karangannya Syekh Albani bani rahmahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.